Cara mengisi ulang voucher kartu XL. Pertama-tama, persiapkan vouchernya tentu saja. Pastikan belakang vouchernya belum digosok. Kemudian, siapkan juga koin untuk menggosoknya. Lalu, gosok vouchernya perlahan-lahan sampai isi di dalamnya terlihat. Isi di dalamnya adalah nomor 16 digit. Jadi, jangan pernah berpikir isi tulisannya adalah belum beruntung atau coba lagi. Karena ini bukan ale-ale. Setelah itu, persiapkan HP-mu, jangan HP tetanggamu, apalagi HP mantanmu. Lalu masuk ke panggilan. Lalu ketik bintang 817 bintang, lalu nomor voucher yang telah digosok tadi, dan diakhiri dengan tanda pagar. Kemudian klik panggil bila sudah selesai. Di sini akan ada dua pilihan. Pertama, menggunakan aplikasi MyXL dan akan mendapatkan bonus tambahan di sini. Nomor 2, dengan meneruskan langkah ini, klik nomor 2 untuk meneruskan, lalu klik kirimkan. Bila berhasil, kamu akan mendapatkan SMS berupa penjelasan kuota dan masa aktif. Selamat, Anda sudah berhasil. Demikianlah cara isi ulang voucher kartu XL. Sampai jumpa dan terima kasih.